Terima kasih Mas untuk kegiatan hari ini. Kita melaksanakan operasi gatik gabungan dari Puspom TNI, Puspom TNI AD, TNI AL, TNI AU, kemudian dari Propam Polda Metro, kemudian dari Lantas Polda Metro gabung bersama untuk menertibkan kendaraan plat dinas TNI maupun dari kepolisian sipil, Mas. Oke. Untuk hasil hari ini sendiri ada berapa banyak yang ditindak, Pak? Tadi ada beberapa yang ditindak, berhasil ditindak, Pak? Nah, sementara masih berlangsung, Mas. Kita sebetulnya ada di dua titik. Satu di Cempaka Putih ini, kemudian yang kedua di lapangan Bandek Gambir, Mas. Untuk sementara tadi yang tidak membawa surat ataupun yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi apa, Pak? Tadi, Pak, untuk anggota TNI-nya, Pak? Jadi semua yang kita dapatkan dari hasil yang objektif ini, kita cek. Kita teliti untuk surat-suratnya, kalau memang dia melanggar tidak menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan ketentuannya, kita tilang dan kita proses lebih lanjut, Mas. Ini prosesnya diarahkan kemana, Pak, nanti, Pak? Untuk Mabes TNI, kita tangani di Puspom TNI, kemudian untuk kendaraan sipil, kita serahkan kepada Propam maupun Korlantas Polda Metro. Oke, Pak. Pak, selain disiplin anggota ini, untuk mengantisipasi adanya plat-plat dinas palsu atau seperti apa sih, Pak, untuk kegiatan ini, Pak? Makanya Mas, untuk mengantisipasi supaya tidak disalahgunakan plat dinas TNI maupun sipil dari Polri ini, kita sering melaksanakan operasi gabungan bersama, Mas. Oke. Terakhir harapannya seperti apa, Pak? Harapan kita semua, Mas, jadi semua yang tidak sesuai dengan ketentuan supaya bisa mentaati peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan aturan undang-undang lalu lintas yang ada. Siap. Terima kasih, Pak. Yeah.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.